Halo guys, Gilsik kita yuk. Gak Gilsik kali ini pakai monster apa ya? Gak tahu juga ini. Kayaknya sih, gue kepikiran memang pakai Rakan yuk. Ada combo yang seru-seru nggak kayaknya? Entah deh. Kita coba ya. Merah 15 poin ya. Harusnya serang ke merah sih. Ini. Aduh, bintang 4. Mana bisa pakai Rakan? Ini belum. Di atas. Agak kocak kalau kita serang ke atas. Satu target semua. Ini ada area. Tapi dia doang. Ini satu target. Ya bisa jadi makanan Rakan memang. Ini nggak ngaruh, damage kecil. Ini area. Satu targetnya ya, Rakan kita yang dimakan. Aduh. Ini area nggak ngaruh ke Rakan. Ini area. Tapi nggak nyambung kata kita kalau kita serang jauh-jauh. Konyol. Memang harus selamatkan ini dulu. Atau di bawah kuning. Ini aja deh ya kayaknya ya. Memang kuning lebih enak sih. Mumpung kita hampir putus di sini, kita hajar dulu ini kayaknya. Ya, ini aja deh. Satu target ini bisa ini. Aduh, tapi Rakan kita jadi masalah di sini. Bisa nggak guys? Bisa nggak? Rakan kita yang putus ini kayaknya ini. Aduh, agak-agak bahaya ya memang ya. Cuman kita HP kan gede loh. Damage dia kan agak-agak gimana gitu. Rakan. Rakan satu, nah, ya kan? Habis tuh ini. Tapi kalau pakai ini bakal di strip. Kalau kita kekencengan, speed kita terlalu tinggi, ya kan? Speed kita terlalu tinggi, jalan duluan. Habis tuh nanti di strip sama Nora, ngaco juga. Ada baiknya yang, ya sebenarnya sih ada bagusnya kita pakai Rayleigh aja lah ya. Pakai Rayleigh aja kayaknya. Pakai Rayleigh aja. Nah ini harus ada yang beresin ini segera gitu loh. Siapa tuh? Harus ada yang beresin itu segera. Kalau seandainya pakai demik-demik water dimakan sama Sierra, bahaya juga. Walaupun gua ada immunity 2 biji, immunity 1 set. Apa ya? Apa ya, ngebuff, dia selalu ngebuff, inilah yang cocok, udah ini aja. Karena dia ngebuff, ya, kita juga ada buff, seharusnya Bolfok bisa. Ini agak ngaco memang combo ini, ya. Tapi kita tes seberapa efektif yang ngaco, yang kelihatan ngaco ini. HP legil 44%, yuk. Kan dia strip, ya di provoknya masuk. Ambil. Ish. Oke, mantap. Aduh, sakit. Waduh, gawat. Kita harus tembak ke Sierra. Mantap. Yes. Wah, sedap sekali, guys. Immunity. Ini separuh. Biar kita ada buff, biar aja. Ambil buff-nya. Mantap. Mantap. Bagus. Bisa, guys. Efektif, guys. Keren, guys. Bolfok Rakan keren guys, buff 2. Lengkap ini. Satu lagi. Tadi dihilangin Rakan sih satu buffnya lagi, tapi langsung dapat kok, nggak susah. Ini memang bisa gini. Tabok. Aduh. Gawat. Heal. Aduh, dia nggak balas ini. Aduh, jangan provoke. Oke. Ya, ngeheal. Aduh, ngeheal dia. Ambil. Wah, Rakan kita sehat. Buff ambil, dapat. Ouch. Serang aja lah. Nggak boleh serang yang lain soalnya. Buff. 4 dapat. Oke. Okay. Proc view dong. Ih, Bolfok gua nggak mau view. Aduh, separuh, buset. Heal. Ambil separuh HP dia. Aduh, dihil lagi. Hah, mantep. Pasah heal deh. Buff deh. Enak sih. Ini aman ini. Jamin keren, guys.
Aduh, di ini resek doang sih. Aduh. 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 Gawat. Ish. Aduh. Ah, buff lah. Selalu kena momen ini lah, ngeselin gua aja loh. Ah, sekarang baru Prof. Vio. Tadi nggak mau combo. Manon hilang ini kalau Prof. Vio ini. Aduh. Ngeselin aja kadang-kadang dipermainkan sama komputer. Benci banget. Ada momen kayak gini ya. Immunity. Oh, buff. Udahlah. Lengkap buff kita. Nah, yuk, Prof. Vio ya. Kasih gua hiburan combo mantep dong. Ih, nggak mau juga. Tapi tetap aja. Menang. Keren banget. Asik, seru ya. Rakan memang udah topnya sih. Aduh, ini kalau kita, giliran kita yang di-counter ini sama Rakan ini. Giliran kita yang di-counter. Bagaimana caranya kalau kita yang di-counter ya? Sierra. Sierra. Kalau mau ini bisa harusnya. Apa kita pakai ya? Apa kita pakai ya? Apa? Nah, nggak bisa nanti. Nanti. Jangan ganggu Daddy bikin video dulu. Nanti bikin video dulu. Nanti Daddy kasih, oke? Okay? Jangan berisik dulu. Ini nggak pernah kita pakai dengan baik lah. Buff attack dan attack bar. Memang speed kita kalah sih. Nggak begitu baik juga. Ada membuat healing, buff attack, sama attack bar. Tapi attack bar kecil. HP kita gede sih. Seharusnya tahan HP kita gede. Harusnya kuat. Ini. Ada, oh, jago stun. Nggak bisa ini jago stun. Buff attack. Ada buff attack, ada stun. Bagaimana kalau stunnya kita agak-agak ngaco-ngaco sedikit ya? Combo yang agak-agak kurang waras tapi efektif, kita coba ya. Seharusnya efektif, bisa. Sama ini. Bisa ya. Kan kita damage gede. Nanti untuk makani Rakan sama Sierra nanti pakai Douglas ya. Kalau dia nge-stun, ya Josephine kita bangkit. Bisa lah ini. Skenario udah pas, akurasi kita pakai. Nggak attack sekalian ya. Aduh, luar. Oke, okay, mantap. Prof. Vio-nya canggih. Ouch. Ouch. Provoke ke. Ah, udah ini aja. Nah, ini tabok ke Sierra. Sekali doang. Ih, resist. Giliran gua berharap stun, malah resist. Aduh. Mantap. Stun. Ah, mantap. Ye, enggak bisa apa-apa, enggak bisa apa-apa. Nah, stun masuk. Bangkit. Tabok. Iya, enggak masuk stunnya. Aduh. Ih, enggak berasa. Rakan tipe HP. Douglas enggak efektif. Yes. Udah, tinggal ini. Stun. Ah, nggak masuk. Ah, masuk. Udah, walaupun lama-lama aja Dosovin tuh nggak akan kalah ini. Udah menang, pasti. Ah, lu mau dibelok home to pret, nggak akan menang lu. Udah pasti gue yang dapat ini. Nah, udah beres. Seru ya? Menang dong. Ah, keren memang. Combo kita. Combo yang nggak kaleng-kaleng nih. Yang main aja yang kalengan. Ya kan? Oke, lanjut. Ini apa ini? Hadiah. Oke, bagus. Ini. Masih sama. Oh, kali ini yang damage ya. Super speed ya. Kalau kita adu speed...
Kalau adu speed sih, ini gue belum speed tinggi, masih gue bikin damage. Nggak efektif ini. Ini tidak efektif guys. Masih yang gaya-gaya sok damage. Berikutnya, tapi kita fun-fun aja, kita tes ya. Ini nggak usah. Siapa yang tahan ditembak sama Sierra ya? Ini kah? 34k, 40k total HP. Atau ini? Yang revive. Yang pasti revive. Despair kita kasih memang. Atau mau yang ini sekalian? Nggak beda jauh sih. 1600, 200 kita nggak damage, selisih sedikit aja. Menang yang rig sedikit aja ini. 2000, 1160. Naik 40. Ketika damage turun 40 poin. Hampir 50 memang. Tapi ketika rate naik 400. Sama aja, attack persen naik 400. Sama aja, ini aja lah. Nggak beda-beda jauh. Selanjutnya, nah ini harus ada tank win ini. Tank win kita yang cocok ini apa? HP besar tank win, inilah, ini aja, udah, ini aja. Gak apa pusing-pusing. Aduh, stunnya ke sono. Ya, resist. Immunity ambil. Kita ambil immunity dia. Ha, dapat, bagus. Heal, cocok. Aduh. Stun. Jeda naik, bagus. Bangkit, dear. Yes. Tabok Sierra-nya, dear. Ah, menang ini guys. Langsung ini keroyokan. Cia, dua. Ah, gak kehitung, kalian lah hitung berapa stun damage-nya. Ada momen cantiknya. Bisa ya, bisa. Combo kelihatan ngacuk-ngacuk, tapi diperhitungkan. Kalau nggak dibela Comtupred, menang kita. Banyak menangnya kalau nggak dibela, mah. Bintang 5, ini... Oke. Okay. Nggak menang, nggak tipe menang-menang defense ini. Atau jarang dipertemukan, nggak tahu deh. Nggak pernah ketemu ya, nggak pernah menang, nggak pernah kalah, entah. Oke, lanjut. Aduh, udah kena potong. Harusnya serang nomor ini sih, biar nggak terganggu. Udahlah, kita merah, selanjutnya merah ya. Merah berikutnya siapa dong? Ini masih ada jalur, di ya belum isi. Weh, tim gua isilah kalau udah selesai battle. Paling benci kalau kadang-kadang ada anggota yang battle-nya sudah selesai battle nggak dilengkapi kayak gini, ya kan? Ayo ngaku, siapa di sini yang sering cuekin defense-nya? HP gede, Molly. HP gede, ini harus diignore ini. Kebal efek pengurang defense harus diignore. Ini juga. Ah, ini gampang. Ini gampang. Invincible. Buff. Untuk mencegah jangan sampai gagal kritikal, kita tembak Molly dulu. 67k, selesai. Lanjut, Skogul. Gede HP Skogulnya. Gawat, men. Bisa nggak? Alah, nggak dapat, nggak terasa. Alah, nah, bagus, selesai. Heal. Bahaya, sedikit lagi. Yes. Dear. Ini agak-agak terakhir sih. Nggak terlalu sakit, tapi agak ngeselin memang. Nah, buff. Dear. Kalah jaya cacing, menang jaya naga. Critical. Yes. Keren. Gampang. Jangan pakai defense kayak gitu, jelek. Ini. Aduh. Ada status threat-nya. Pasti kritikal ya. Kita butuh pasti kritikal. Masalahnya pasti kritikal. Defense-nya juga... Pasti kritikal. Kandidat gua yang pasti kritikal untuk itu ada sih. Ini satu.
Kombo Clara Galeon memang maunya 336 ya. Clara Galeonnya yang 329. 341, 335. Ya, ini dia. Yang speed ya. Nah, damage-nya sekarang. Damage-nya. Kita butuh damage yang pasti kritikal. Inilah. Skill ini. Pasti critical hit. Mengabaikan pengurang damage. Dan mencegah kemampusan. Inilah. Ya, udah. Cuman jadi problem nanti. Miangnya agak-agak was-was juga. Alah, kan konyol. Ya, glancing. Dotnya banyak lagi. Hilang lo. Bagus. Ya, habis. Habis dimakan rakan ini mah. Speed yang kurangin. Aduh. Memulihkan HP ya. Serangan ini tidak akan berakhir glancing hit. Nah, ini dia masalahnya. Serangan ini tidak akan berakhir glancing hit, tapi tidak bisa kritikal ke situ. Oh, bisa sakit juga, ada healing sedikit, geli-geli. Gelai-gelai. aduh, selesailah. Kalah, men. Hey, memang harus gini lah. Yang kita juga di sini pasti kritikal juga. Ya. Serangan akan selalu critical hit. Udah ini aja. Siapa kita tembak dulu? Ini. Ngeselin. Nah, bagus. Tembak dia. Beres. Hilang. Ya, Procvio lagi gua. Menang kan? Colek sedikit. Gak takut gua. Emang tak siapa takut. Colek lagi. Glancing kan? Aduh. Aduh. Bahaya. Slow. Heal. Buang. Ouch. Alah, defense break nggak masuk. Ouch. Ouch. Jangan area. Kita reset dia. Jangan area. Colek satu. Glancing. Gak ngaruh glancing mah. Siapa ini? Minyang yang kita jaga. Ih, Procvio. Perhitungan gua udah pas. Padahal gua jalan. Dianya Procvio. Kagak masuk defense break, nyusahin banget. Heal. Gua dulu jalan, defense break masuk. Hah. Udah ya, udah. Iya, Procvio lagi. Strip. Nggak masuk stripnya. Ya. Inilah akibatnya ya, skenario udah cantik loh. Gara-gara komtupret baru bisa menang dia. Kalau enggak kejadian kayak gini. Kalau enggak mungkin. Megan. Masih ada caranya, masih ada. Megan kaki enggak ada leader. Nah, sekarang siapa lagi? Satu lagi. Siapa lagi Megan kaki ya? Maunya sih kalau ada ignore sih lebih baik. Tapi ignore kita habis, men. Megan kaki. Mereka heal juga ada heal. Megan kaki. Kayaknya immunity nggak banyak tadi kayaknya ya. Ini bisa kayaknya. Nggak ada leader, biarin aja. Nggak ada immunity.
Ya. Kalah speed. Iya. Oke. Okay. Ya, sononya nggak masuk strip. Gua dulu dong, gua dulu dong, area. Mantep, seger. Stun. Ah, masuk, bagus. Aduh, sekarang pertarungan kan. Kinki sama Megan jadinya. Dot, gak masuk resist. Dot, resist. Apalagi ya? Tidak ada immunity. Tidak ada immunity. Apalagi yang kita pakai ya? Dia tidak ada immunity. Kalau tidak ada immunity sih, apa kita bikin ya? Ah! Ini ada ide guys, ada ide. Ini ya, yeah. Speed kita memang nggak terlalu tinggi sih, masalahnya itu doang. Seandainya masih ada Chloe enak ini, tapi kita tidak ada Chloe lagi untuk itu. Caranya gimana guys? Supaya kita bisa jalan. Caranya gimana supaya kita bisa jalan? Ini. Oh, nanti dihilangkan sama dia. Durasinya makin lama. Nggak begitu baik juga. Ya, ini sih. Menghilangkan efek buruk ini. Harus ada yang setun, guys. Harus ada yang setun. Setunnya siapa ya dong? Harus ada yang jago setun di awal-awal. Chloe udah dipakai, nggak bisa lagi. Nggak bisa Chloe lagi. Harus ada yang jago setun. Atau nge-freeze. Masalahnya kita tidak ada yang jago nge-stun dan freeze. Atau gua nggak kepikiran siapa ya kira-kira ya. Atau ada reset skill. Reset ke Miang. Cilcit udah dipakai. Ini. Menyerang musuh untuk stun satu target, ya, mengurangi attack bar. Kalau kena stun, efek pelumpuh naik lagi. Udah gini aja, biar kan nggak ada immunity ya, gampang. Aduh, jalan dulu dia. Aduh, buset sekarat. Yo. Yush, sakit. Aduh, nggak cukup. Belum cukup, gawat. Aduh, belum cukup juga. Aduh, kita yang kena stun, gawat. Ah, mana bisa bertahan, guys. Sampai cooldown-nya. Ya, gara-gara kalah speed si Joker Duck kita nggak mampu. Memang nggak ngaruh, tapi kita nggak mungkin bertahan dari dua pukulan mereka sampai bisa duar. Ya, nggak bisa memang. Padahal tadi cantik kalau masuk. Memang kadang-kadang ada... Nggak bisa kayak gini. Siapa lagi ya? Pasti kritikal. Menyerang musuh, menghapus semua efek baik, menyerap attack bar, 50% serangan ini selalu berakhir sebagai kritikal. Ya, ini dia. Ini ada defense break-nya. HP untuk konten ini, oke.
Kita elemen wind harusnya tidak sampai diganggu sama Miyang. Berikutnya heal-nya kita pakai siapa? Fran, yang murah-murah aja. Bintang 4 semua ini, yuk. Nah inilah, Fran kita pasti kalah speed memang. Tapi kita ada immunity, harusnya no problem. Aduh, Fran kena. Aduh, pinter banget Fran yang kena. Aduh, Mak Jang, kok nggak Kinki yang ditarget? Aduh. Ah, masuk defense break-nya. Areakan. Siap. Ah. Aduh. Gak efektif. Gak ada buff attack, gak ada defense break. Ngaco ini. Stun terus. Buset, parah sih. Gagal lagi guys, buset, parah. Aduh, udahlah, gak usah main-main lagi lah. Ih, buff immunity gak ada kita guys. Apa, defense break-nya gak ada. Ini gak cocok. 319, 313 sama 320, gak cocok guys. Gak pas ini. Gak pas sama defense break-nya. Combo yang ini gak cocok sama defense break-nya. Aduh, udah terpakai ya. Gawat juga, men. Udah terpakai, guys. Kalah speed ini. Saina Dewa. Nggak cukup juga. Nggak ada yang speednya menang ya. Yang speednya 300 gitu. Tidak ada, guys. Wah, nggak bisa ini guys. Kalah telak, gue happy end happy di awal aja, bad ending ini. Bad ending guys, parah bingit, bad ending. Very very bad ending. Siapa lagi kita pakai? Gue bingung guys. Ini ada buff attack sama immunity. Kita juga kemungkinan masih menang speed sih, tapi ada leader ya. Seharusnya ini kita menang, ada buff attack-nya. Ya kan? Ada buff attack-nya, harusnya kita menang ini. Terus ini 300. Terus yang agak-agak kurang-kurang begitu, agak nggak terlalu efektif lah ini kayaknya. Ini belum tentu menang, tapi gue coba aja. Oh, kalah speed juga masih. Kalah speed juga, men. Kalah speed. Kalau nggak ada defense break, apa nggak bisa ya? Kayaknya nggak begitu baik sih. Tapi ya harusnya bisa sih. Coba ya. Coba ya, coba ya, coba ya, coba ya. Harusnya bisa ini, men. Harusnya bisa, guys. Ini ya, coba ya. Ah, masih kalah speed juga ya. 301. Guys, nggak cocok. Nah inilah, udah gini aja. Musuh juga nggak ada defense break-nya kok. Eh, nggak ada immunity-nya. Udah gitu aja. Area kan set, udah. Kita jalan dong, gua dong. Oh, dapat, udah cocok, keren, udah. Masih sisa, gawat. Aduh. Gak bisa, guys. Habis. Sampai habis pun tetap penasaran, ini tetap kalah. Bukan nggak mungkin menang sih sebenarnya, tapi beberapa tim ada yang dipermainkan sama Komputpret sih. Udahlah, sekian dulu video kita kali ini ya. Bahagia di awal doang, bad ending ini. Bye-bye.